Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel SKTVnet. Di pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan info seputar lalu lintas yang ada di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Oke sahabatku, sahabat SKTVnet dimanapun Anda berada, untuk lalu lintas di pagi hari ini terpantau rame ya, rame di pagi hari ini, rame lancar. Untuk saat ini terdapat dua armada yang sudah standby, armada Trans Jogja, baik yang menuju dari arah timur maupun sebaliknya dari arah barat, untuk beraktivitas di pagi hari ini. Sahabatku, sahabat SKTVnya dimanapun Anda berada, bagi sahabatku yang kebetulan sedang melakukan perjalanan jauh, mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, silakan untuk sahabatku beristirahat sejenak. Silakan sahabatku mencari tempat-tempat yang aman untuk menepikan kendaraan dan sekaligus untuk menambah energi guna aktivitas pagi untuk sarapan pagi. Sahabatku, sahabat SKTVnya dimanapun Anda berada, kami juga mengingatkan para sahabatku untuk selalu menggunakan sabuk pengaman. Bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih dan gunakan helm sesuai standar, bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2. Nampak armada ambulan menuju ke arah barat ya sahabatku, dengan sirine mengaung-ngaung ya. Ada biasanya darurat ya sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTVnya dimanapun Anda berada, gunakan kecepatan kendaraan sahabatku secara bijak untuk keselamatan kita bersama ya sahabatku semuanya. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang info seputar lalu lintas yang kami sampaikan di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Masih terpantau ramai lancar di pagi hari ini sahabatku semuanya. Terima kasih sahabatku, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.